night sky, trying to make me see your stars. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hardi Klasika Interior. Guys, hari ini gua membuka salah satu usaha lagi di bidang coating mobil dan protection, di mana hari pertama yang sudah banyak sekali dari mobil Expander, ada Brio, ada Ras, ada Mercy, dan hari ini hari pertama kalinya baru pembukaan di workshop sebelah Klasika Interior, guys. Jadi kalian kalau pemasangan jok kulit bisa sekalian pemasangan nano coating. Jadi di sini juga ada bannernya sama seperti joknya Hadi Classic Group, kita namakan HTO Auto Detailing dan Protection. Kalau untuk di SOP kita, mobil masuk kita semuanya harus checklist. Habis checklist kita bawa ke tempat untuk pencucian. Setelah kita cuci, kita bawa masuk ke dalam, kita proses, kasih lakban semuanya, dan setelah itu kita habis kasih lakban baru proses poles, guys. Poles kita harus betul-betul matang, dan karena saya mempunyai standar yang cukup bagus dan cukup tinggi, guys. Dan kita dasari untuk obat-obatnya menggunakan obat yang made in Jerman dari Fluke, semuanya ada garansinya, guys. Kita langsung saja masuk ke dalam. Watch the time, I can't find the point where I... Di sini yang Toyota Rush semuanya lagi proses aplikasi, dan dari bagian krum-krumnya lagi dilakban, di bagian sini semuanya dilakban. Dari kalau sebelum di coating mobil dari showroom itu rata-rata itu terlihat suwir, walaupun kelihatannya kilat tapi terlihat suwir, tidak fokus. Nanti kalau setelah di coating dengan tim HTO Hardi Classic Group, pastinya akan lebih mantul lagi, guys. Dan hari ini baru pertama kalinya juga masuk Mercy, Toyota Rush, ada Brio, ada Expander. Untuk harganya, untuk booking di minggu ini, harga kita di bawah pasaran, guys. Jadi harganya betul-betul murah sekali. Lu bisa tanyakan langsung kepada tim Hardi Klasika Interior, nomornya yang ada di deskripsi, sama Mas Ilham nanti. Oke, guys, di situ nanti semuanya kita akan buka speknya, dan kita menggunakan yang ada double layer sama triple layer. Sama sekalian kaca-kacanya di coating, mesinnya dibersihkan semua, jadi mobil lebih fresh dan lebih mandul sekali. Thank you. Unit Toyota Rush yang baru saja selesai. Apa sih pentingnya coating nih? Gua kasih tahu nih kali buat kalian nih. Jadi melindungi cat, dimana kalau cat kita itu kalau dari bawaan showroom rata-rata itu suwir gitu, guys. Nah, setelah di coating ini buat laminating, jadi ada beberapa step yang harus dikerjakan, dan kita kasih nano coating yang keramik, dia lebih glossy, dan glossinya ini nggak hanya jangka waktu 3 bulan, kalau 3 bulan itu biasanya wax, ini bisa bertahun-tahun nih, guys. Kenapa saya sendiri mengembangkan di dunia otomotif, terutama di dunia coating, ini kerjaan betul-betul kerjaan seni, bukan kerjaan yang hari masuk sore beres. Kalau coating itu kita memakan waktu kurang lebih 2 hari, guys. Jadi hasilnya betul-betul maksimal. Kalian kalau bisa melihat di sini udah kayak bisa ngaca nih. Tuh. Gokil, bisa ngaca, guys. Karena si nano coating sendiri itu menyerap di bagian sela-sela cat yang sudah tadinya dipoles, habis itu meresap, baru kita laminating yang kedua. Nah, setelah kedua ini prosesnya ada lagi yang namanya blow. Nanti kita akan melihat, kasih tahu kalian nih, kita blow semua dulu, baru pas kita ketumpahan air itu udah kayak daun talas, guys. Jadi betul-betul bening. Ya, kita muter nih, ini mobil yang beres dan
si owner nanti kita akan tanya lah. Pembukaan awal itu kemarin ada Mercy, ada Ras, dan di sini ada Brio. Semuanya sudah finish dan ini memakan waktu kurang lebih 2 hari, hari Minggu sama hari Senin. Hari Senin ini, guys. Besok mungkin hari Selasa video kita akan tayang. Oh iya, guys. Jadi untuk coating itu kita sehari-hari kan di trik matahari. Di Jakarta ini kan panas banget. Nah, itu perlu banget tuh di coating. Jadi kalau biar tolak sinar UV-nya betul-betul maksimal. Jadi menolak UV itu biar lebih maksimal, guys. Apalagi kalau sekarang zamannya sekarang kan kalau mobil nggak di coating itu 3 bulan, 4 bulan pastinya akan cepat pudar. Oh iya, guys, buat kalian nih kalau mau coating, kalau untuk pesanan di minggu ini sampai hari Sabtu besok dapat harga spesial, guys, karena saya bagi promo ini sebetulnya memperkenalkan semuanya kita diskon 50% untuk coating. Jadi coating kan biasanya 6 juta sampai 7 juta, 8 juta, 9 juta hanya 50% ini aja, guys. Jadi kayak mobil Honda Brio gitu, coating luar, coating kaca, dibersihin mesin-mesinnya itu hanya mengeluarkan 3 juta, guys. Dan garansi kita garansi 2 tahun. Dan untuk obatnya sendiri kita menggunakan obat Fluke yang original Jerman punya. So, bagi kalian pemasangan jok bisa sekalian pemasangan coating mobil. Aduh, gokil sekali. Terima kasih udah melihat YouTube channel Hardi Classic Car Interior. Semoga di usaha baru kami semakin jaya, semakin sukses, dan semakin maju. Terima kasih doa-doanya, guys. Semoga yang nonton video ini saya doakan balik. Semoga kalian juga akan menjadi orang yang sukses, orang yang mau bekerja keras. Oke, guys, thank you. Jangan lupa di subscribe channel Hardi Classic Car Interior. Support terus YouTube channel Hardi Classic Car Interior biar selalu memberikan inovasi seluruh Indonesia ini, guys. So, thank you. Dan sekarang gue sama salah satu owner yang mempunyai Toyota Rush nih, guys. Om Randy, apa kabar? Baik, Sardi. Waduh, gokil. Thank you, Om. Ini orang pertama yang mensupport saya nih, guys. Kita ngejar-ngejar terus ya, Mas, ya? Oh iya. Sampai Mercy kemarin kan sebenarnya belum trial. Tapi ya, satu minggu full itu mengerjakan Mercy terus. Dan ini emang mobil pertama setelah kita resmikan di tanggal 8 kemarin. Ya. Nah, gimana, Mas? Kalau kita lihat untuk keseluruhan hasilnya, dan ini masih ada satu layar lagi yang belum dikerjain, Mas. Ini sih buat proses yang belum selesai sih keren banget ini. Mengkilat banget sampai bisa ngaca. Kayaknya sayang nih kalau mau dibawa keluar nih. Bisa ngaca, bahkan kan kemarin mobil pas baru datang sempat dibaret-baret sama kucing. Hilang baretan kucingnya semua. Semuanya hilang, iya, sih, Mas. Mengkilat ini. Ini karena kita kasih yang kualitas terbaik, Mas. Karbon keramik yang Fluke punya. Dia kan original yang Jerman punya. Dan dimana kalau kita mendapatkan hasil yang bagus kan harus mempunyai tenaga yang bagus, terus mempunyai kualitas obat yang bagus, mengaplikasikannya yang bagus, jadi maka bisa hasilnya lebih mantul sih, ya. Mantul banget ini, pokoknya recommended banget nih, Mas Hardi. Selain jok, interior, pokoknya ini wajib kesini nih, wajib kesini pokoknya. Wajib. Untuk harganya, kita untuk minggu ini betul-betul harga bagus ya. Jadi untuk global ya, dan masih promo, jadi kalian bisa langsung booking lah untuk pemesanan. Pemesanan minggu ini sih udah full untuk coatingnya, Mas, tapi kan untuk pemesanan booking bisa lah, nggak apa-apa, nanti kita atur schedule. Untuk rekomendasinya pasti lah ya, Mas, ya? Ya, pasti ini rekomendasi banget, pokoknya nggak usah khawatir. Mas Hardi kan sendiri juga udah punya nama di interior, pokoknya pasti jaga kualitas, luar biasa banget.
kemarin di sini nih guys. Ya. Sini nih kemarin waduh udah kayak cakaran kucing, kalian bisa melihat tuh videonya tuh. Ya, suwirnya ampun lah. Nah, sekarang sudah cukup mantul. Cukup lah ya, ini cukup mantul ya. Bukan cukup lah, masih udah mantul banget ini, Mas. Aduh, jadi gua sampai ngelap-ngelap nih, guys. Biasanya di interior enggak pernah ngelap ini. Karena saya lihat bening begini, saya luar biasa loh dilap. Lagi, apalagi. Terima kasih ya Mas Rendy ya.